Mari kita jelajahi konsep gamifikasi dan mengapa hal ini menjadi begitu penting dalam konteks pembelajaran modern. Gamifikasi berasal dari kata game, dan pada dasarnya itu adalah penerapan elemen-elemen permainan dalam konteks non-game. Ini melibatkan penggunaan elemen seperti peringkat, tugas-tugas, dan hadiah untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Dalam penerapannya, gamifikasi menggunakan berbagai mekanisme untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik. Beberapa di antaranya melibatkan poin dan peringkat, tantangan, serta hadiah dan penghargaan. Gamifikasi dapat meningkatkan motivasi peserta didik, mengurangi kebosanan, dan membantu dalam pengembangan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, kerjasama, dan kreativitas. Desain tugas-tugas yang memerlukan interaksi aktif, penggunaan platform digital, dan integrasi konsep gamifikasi ke dalam kurikulum dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Dalam era di mana keterlibatan peserta didik menjadi kunci keberhasilan pembelajaran, gamifikasi menjadi alat yang tidak bisa diabaikan. Dengan penerapan yang tepat, gamifikasi bukan hanya sekadar metode, tetapi sebuah filosofi pembelajaran yang memotivasi dan memberdayakan setiap peserta didik.